Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan soalan nombor 5, kertas 2, soalan percubaan Negeri 9, 2021. Okay, kalau nombor 5 ini adalah tajuk indeks logaritma dan juga ada fungsi. Okay, untuk yang A ini indeks, okay, asas indeks kamu dah belajar seawal tingkatan 3. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, dia kata jika 9 kuasa X sama dengan 12. Tulis 27 kuasa X dalam bentuk set. Okey, set ni yang baru belajar lah, admit form 4 eh. Okey, jadi kita mulakan dengan tengok 9 kuasa X ni dengan 27 kuasa X. Dia mempunyai asas yang sama. Okey kan, dia adik-beradik ni, dia geng. 9 kuasa X ni dengan 27 ni. Asasnya sama, iaitu 3. Jadi 3 nak dapat 9 adalah 3 kuasa 2. Ha, X yang ada kecil tu, jangan ditinggalkan pula. Ha, letak 3 kuasa 2X sama dengan 12. Ha, maksudnya, first step ni, cikgu cuma salin ni semula lah. Cuma cikgu tukar dia kepada asas yang lebih kecil, iaitu 3 kuasa 2 lah. Okey, 9 tu cikgu tukar kepada 3 kuasa 2. Kita boleh pecahkan, okey, kita pecahkan 12 ini kepada 3 darab 4. 3 darab 4, 12 kan? Dan dekat sini, 2 ini, 2 yang di atas kuasa 2. Kuasa 2 ini bila kita pindah kanan, maksudnya akan menjadi punca kuasa. Jadi, ini akan jadi punca kuasa 3 darab, okay, punca kuasa 4 dapatlah 2, kan? Okay, jadi kat sini cuma tinggal 3 kuasa X. Jadi kat sini cikgu susun baliklah. Akan jadi 2 di depan, yang ada set ataupun yang ada punca di belakang. Ini bagi 3 kuasa X. Jadi sekarang kita tengok 27 kuasa X bermaksud 3 kuasa 3. Ada X kan? Okey, ini mewakili 27. Ambil nilai di bawah ini. Okey, cikgu kuasa 3-kan dia. Dia menjadi 2 punca 3 kuasa 3. Okey, maksud ini sama maksudlah, 27 tu kuasa 3. Kalau 3 kuasa X ini sahaja, kalau ada kuasa 3, sebab kita nak jadikan 3 tu 27, kita gandakan 3 ke semuanya. Jadi jawapan akhir kita, okay, jadi kat sini akan jadi 2 kuasa 3 adalah 8. Punca 3 kuasa 3, okey, ini bagi yang tak berapa cekap, cikgu tulis sikit. Punca 3, punca 3 kuasa 3 maksudnya punca 3 darab punca 3 darab punca 3. Okey, bila punca bertemu punca ni didarab, dia dapat 3. Jadi ini akan jadi 3 punca 3. Okey, sini cikgu letak titik. Ada 3 punca 3. Titik itu memberi maksud darab. Jadi 8 darab 3, 24 punca 3. Okey, siap untuk soalan A. 3 markah. Kalau yang cekap dia boleh ringkaskan lah. Lebih mudah lah. Okey. Kalau ini cikgu tunjuk paling detail lah. Okey. Okey. Okey, seterusnya B. KT ialah bilangan alat mainan yang dihasilkan oleh salah satu rantaian penghasilan di sebuah kilang. Diberi bahawa produktiviti rantaian penghasilan tersebut adalah mengikut fungsi ini. Okey, fungsi ini, KT ini ya. Okey, dia ada log 2. Okey. 2500 tolak T kuasa 2 tolak log. Asas 2 juga 50 tolak T. Dengan T ialah masa dalam minit. Okey, cari masa yang diperlukan dalam minit untuk menghasilkan 10 mainan. Okey, untuk menghasilkan 10 mainan. Okey, kita tengok markah dia 2 je kan? Maksudnya dia tak adalah susah mana. Okey, sekarang ni sebab dia dua-dua sama, log asas 2. Kita boleh sekalikan dia lah. Okey, jadi log asas 2. Ambil yang depan ni dulu. Okey kan? Okey, ambil yang dalam kurungan. Okey, 2500 tolak T kuasa 2. Kita ada dekat sini tolak kan, operasi tolak. Jadi bila operasi untuk log ni dia akan jadi bahagi. Okey, 50 tolak T.
seperti. Okey, nampak eh? Bila asasnya sama, kita boleh kumpulkan dia macam ni. Dan yang ini, dia sama dengan 10. Kat mana cikgu dapat? Sini. Okey, menghasilkan 10 mainan. Okey, bila lock, kita nak pindah dia ke kanan. Okey, dia jadi apa? Okey, asas 2. 2 tersebut jadi besar 10 naik atas 10 ini. Yang sebelah sini, 2500 tolak T kuasa 2. Sekiranya anda cekap, anda dah nampaklah ini dia adalah kita boleh faktor bentuk 50 tambah T, 50 tolak T. Okey, di bawahnya kita ada per dengan 50 tolak T. 50 tolak T dengan 50 tolak T kita boleh potonglah, selesaikan. Kemudian 2 kuasa 10. Awak guna sahaja kalkulator, tekan 2 kuasa 10. Jadi anda akan dapat di sini 1.24. Okey, dekat sini 50 tambah T lah yang tinggal. Okey, kemudian kita selesaikan macam biasa. T sama dengan 1.24 tolak 50. Okey, jadi jawapan kita T sama dengan 9.74. Okey, selesai untuk jawapan B. Okey, seterusnya C. C ini adalah graf fungsi. Dia telah nyatakan pun kan dalam soalan ini. Dia kata rajah 3 menunjukkan graf bagi fungsi F dan fungsi G. Diberi bahawa fungsi F ialah imej pantulan bagi graf fungsi GX ln X tambah 2. Okey, bawah garis lurus Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X tu yang inilah yang putus-putus ini. Cikgu merahkan. Okey, sekarang ni dia kata FX ni pantulan pada G. Yang FX ni ya, pantulan pada G. Okey, kita akan buat fungsi songsang. Okey, kita akan buat fungsi songsang lah. Jadi yang GX ini, okey, jadi kat sini let Y, ataupun bahasa Melayunya anggaplah. Okey, anggap okey Y sama dengan okey inilah ln X tambah 2. Okey, apa dia ln? Okey. Ln ini dah belajar dalam form 4, ianya adalah log asas E. Log asas E. Jadi kita tulis dekat sini, ini adalah Y sama dengan log asasnya E kecil X tambah 2. Okey, macam tadi kan yang ini, kejap cikgu highlightkan yang ini kan, kita nak pindah log kan, okay, bawah sini. Jadi sekarang asasnya yang E comel tu dia akan jadi besar, Y akan naik atas jadi kecil. Ingat macam tu lah. Okey, so yang dekat sebelah kanan hanya tinggal X tambah 2. Jadi untuk buat fungsi songsang macam biasa, kita hanya perlu jadikan X perkara rumus. Jadi kalau cikgu jadikan X perkara rumus, cikgu bawa sini dulu. Sebenarnya boleh saja shortcut kan, terus saja X sama dengan. Tapi cikgu takut ada yang menonton ini dia tak berapa cekap, jadi nanti dia keliru. Okey, dia jadi macam ni lah. Okey, jadi kita boleh tulis semula. Fx kita sama dengan E, yang Y tu dah jadi X ya. Tukar balik jadi X tolak 2. Okey, itu sahaja. Simple je kan? Okey. Simple bagi yang selalu buat latihan, mungkin dia nampak lah. Okey, yang ini ya. Purple ni. Okey, siap. Okey. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk soalan nombor 5. Okey, sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe untuk notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.